Buahnya keliling, guys. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kali ini kita akan menyaksikan salah satu kawan kita yang sedang memotong atau memanen buah kelapa sawit. Dia terlihat sangat energik sekali. Yups. His agile style of cutting the palm fruit is super, super stunning. Amazing. Ini dia brother Ronnie, who has been working here in this estate for more than 4.5 years. Many kinds of job he handle here, like overhead, the heavy equipment, lorry drive, road repairing. Pokoknya banyak dah yang dia kerjakan during his stay here in this estate. You know why he is so semangat today? Because dia nampak banyak buah merah dari setiap pokok sawit, walaupun sekarang ini adalah musim melawas. As we know, musim melawas adalah musim di mana akan terjadi kemerosotan daripada buah sawit itu sendiri, disebabkan oleh tiga faktor, yaitu kemarau yang teruk, hujan lebat, dan musim yang tidak dijangka seperti jerebu. But it doesn't happen here. Buah masih bertahan. Apa rahasianya? Itu rahasia perusahaan. Atau nanti kita tanyakan saja sama Abang Ronnie. Today he is harvesting alone. Dia sendiri saja. Pagi-pagi dah hujan, so many kawan yang tak keluar. But he is unstoppable. Biar sendiri panen, tetap semangat kena buah sawit merah yang menggoda hati. Kawasan ini memang sebagian belum beruning, jadi masih terlihat semak sikit lah. But nanti kalau sudah habis pusingan ni, this month he or Mr. Ronnie will do pruning to make his kawasan become clean. Kali ini kita akan menyaksikan salah satu kawan kita yang berasal dari Lombok sedang menghajar kawasan yang kita bilang ini lumayan cantik lah. Yang terkena sabit tapi dia tak langsung diturunkan. Akhirnya kita pun seperti inilah. Kita tengok. Kali ini kita akan menyaksikan pemotong handal dari Lombok. Sebenarnya baru belajar, tapi dia udah ini pukul 3 udah dia dapat sekitar 2 trip lebih nih sendirian potong. Wah. Ini dikarenakan sabit yang dia jumpa kemarin, sabitnya ini tajam sangat. Padahal sabitnya ini bekas punya orang. Tapi triple one mungkin ini nama sabitnya, saya tak tahu lah. Ini lumayan tajam sehingga mampu untuk memotong ini, tahu lah. Keren, buahnya pun lumayan besar nih guys.
Hanya di sini masih boleh tahan, maksud saya. Nanti kita lihat berapa trip yang boleh dia dapat untuk dia potong sendiri di sini. Buahnya bertahan. Lupanya bertingkat-tingkat ini, kayak rumah susun. Keren. Buahnya keliling, guys. Buah keliling. Mantap. Merah-merah bukan. Mentah ini. Ini merah. Oke lah. Bisa dibilang tiap pokok itu ada buahnya, guys. So we are lucky today, this month. We are lucky this month because of, we can still find out much fruit here. Walaupun masih melawas di sini, tapi alhamdulillah lah untuk buahnya masih bertahan. Meskipun juga daun-daunnya masih banyak, tapi untuk buahnya, alhamdulillah perawatannya bagus lah. Jadi yang potong memang betul-betul menjaga ini untuk buahnya. Kita tidak memotong buah yang mentah. Kita fokus untuk yang merah. Oke, keren. Oke, so sampai di sini dulu Batulwa. So lain kali kita jumpa, kita lanjutkan. Bye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.